Di dalam pelajaran yang terdahulu, kita sudah memahami pembangunan teknologi. Kita juga dapat mengetahui bagaimana teknologi boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah. Pelajaran kita kali ini berkaitan dengan kebaikan dan keburukan teknologi. Kebaikan teknologi ialah membuatkan kerja kita lebih mudah dan pantas. Cuba kita lihat video yang ditunjukkan. Sebelum terciptanya mesin mencetak, buku atau surat khabar ditulis dengan tangan. Kerja adalah rumit dan lambat. Teknologi juga membuatkan masa perjalanan menjadi pendek. Pada zaman dahulu, manusia bergerak dari satu tempat ke satu tempat dengan mengambil masa yang lama. Manusia berjalan kaki dan menggunakan kuda untuk bergerak. Dengan adanya teknologi, masa perjalanan dapat dipendekkan. Pada zaman dahulu, pembuatan kain dan kertas memerlukan sumber air yang banyak.
Dengan teknologi, penggunaan sumber seperti air dapat diminimumkan dan ini dapat mengurangkan kos dan menjimatkan masa. Video yang ditunjukkan adalah berkaitan dengan jenis pengangkutan yang digunakan pada zaman dahulu. Pengangkutan ini tidak selesa untuk dinaiki. Tetapi dengan adanya inovasi teknologi, semakin lama kehidupan kita semakin selesa. Teknologi selain membawa kebaikan, ia juga membawa keburukan. Contohnya, sisa-sisa kelang dialirkan ke dalam sungai. Sungai akan tercemar dan kehidupan di dalam air akan mati. Dengan adanya teknologi, pelbagai alatan dicipta. Antara ciptaan itu ialah mesin memutung kayu. Alat ini memudahkan dan mempercepatkan kerja pembalakan. Apabila teknologi ini disalahguna, pembalakan menjadi berleluasa dan akhirnya memberi kesan buruk terhadap alam sekitar. Peluang pekerjaan akan wujud dengan adanya teknologi. Banyak kilang-kilang dibina di kawasan bandar. Anak-anak muda akan berhijrah ke bandar untuk merebut peluang pekerjaan ini. Akhirnya, kampung akan kekurangan tenaga kerja muda disebabkan jumlah penduduk yang berkurangan. Teknologi memang banyak memberikan kebaikan kepada manusia. Hidup manusia akan menjadi lebih mudah dan selesa dengan adanya teknologi. Walau bagaimanapun, teknologi seharusnya perlu seiring dengan pengurusan yang cekap dan kesedaran terhadap alam sekitar serta sosial yang tinggi. Apabila manusia bertanggungjawab dan hal membangunkan teknologi, masalah seperti pencemaran alam sekitar dan masalah sosial dapat dielakkan. Baiklah, pelajaran kita sampai di sini sahaja. Selamat maju jaya.